قد علم علم اليقين وراثة لبني الصفا. صلي وسلم دائما على أحمد وآله وصحبه أهل الوفا. Kada ayaku na mustahilan nak kandui handphone. Yes, buku no, lebih cepat lebih baik lah. Belajar quickly, apa-apa. Belajar, membiasakan lah. Iya. Belajar apa-apa cepat kecuali sholat. Ya, ya sekali lagi handphone siji tiga wong loro ngene iki tak elok. Dipandang lho tak elok. Iku wis nyalahi kok ida tasawuf. Wis ah niku. Ya. Zaman now hamdan wa syukran lilladzi qad allama ilmal yaqini wirasatan libani safa. وسلم دائما على أحمد وآله وصحبه أهل الوفا. لبني الصفا فضل على كل الورى wa hum ahlul makarim wal wafa. Wa humul alina hajut tariqa liman masya fi nuri atharil hidayati waqtafa. Wa hum mulukul ardi bal khulafauha fas'ali babihim asy-syarif tasharrufa. متأهبين مهذبين نفوسهم ما بين أيديهم تراهم وقفا. وإذا الفقير أتاهم أبدوا له في الحال منهم رقة وتعطفا. قوم لهم في المجد أعلى رتبة أضحى لهم كل الورى متشوفا. قوم لهم في المجد أعلى
wali baitihim fadlun alayya qadruhu alin bi anwa'i sa'adati zukhrufa. Bihim was'a wa tuf mutajarrida amma siwahum tuhadha minhum bis-safa. Naftahu majlisana ihya al-mauta بأم القرآن سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والصلاة على النبي عسى الله بها أن يفتح قلوبنا فتح العارفين ويجعلنا من السالكين الواصلين ربانيين على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. الإخلاص الإخلاص الإخلاص. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ونفسك وزينة عرشك ومدد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دين وحينا على سنة وامتنا على ملة وشرنا في زمرته. قولوا معي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله طريقي الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. فصل. ألف ألف فاتحة نهديها إلى سيد الشيخ محمد إلى سيد الشيخ أبي بكر البناني له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الهمة عما سوى الله. Pasal ke-28 mengangkat segala kepentingan selain Allah atau menghilangkan segala kepentingan selain Allah. I'lam ya faqir an hadha at-tariqa huwa tariqu raf'il himmah wa 'uluwiha an an tanzila 'ala shay'in la yusawi qimataha. لأن نفسك عندك محبوبة بالطبع والشيء المحبوب لا يبذل إلا فيما هو أشرف منه. وأنت إذا تحملت الدنيا وزينتها المذكورة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am fil harth ila akhiril ayah. Ali Imran ayat 14 al ayah alimta anna dhalika shay'un haqir la ya'dilu qimata nafsik bal law anna ad-dunya ma fiha wa udhifa ilayha ada'afan muta'afatan min amthaliha ju'ilat iwadha nafsika ma kana li'aqilin ayardha bidhalik li'anna ad-dunya bin nazari ila qimatiha la tusawi inda Allahi janaha ba'udha walau sawat zinatu janahil ba'udha lamuni'a minhal kafir walakin lihawaniha ala Allah manahaha fir'aun wa haman wa qarun wa namrud wa mana'a man dhukira minal akhirah li syarafiha 'inda al-haqqi subhanah. Ketahuilah wahai orang yang benar-benar butuh Allah bahwa sesungguhnya jalan ini adalah jalan mengangkat atau menghilangkan segala bentuk kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat segala kepentingan dan keluhurannya dari menurunkan nilai nafsu atau sesuatu yang sebanding dengan nafsu. Tidak ada yang sebanding dengan nafsu kita illal jannah. Maka jangan pernah menukar nafsu kita, jiwa kita dengan selain jannah. Karena sesungguhnya nafsumu di sisimu itu sangat dicintai tabiatmu. Sungguh nafsumu dicintai oleh tabiat basyariahmu, tabiat kemanusiaan rendahmu. Sesuatu tidak akan dicurahkan kecuali ke dalam sesuatu yang lebih mulia darinya. Dan engkau bila mau merenungi dunia dan segala hiasannya dengan secara mendalam, di firman Allah telah dihiaskan pada pribadi manusia pada umumnya, dihiasi mencintai syahwat. Syahwat adalah hal-hal apa saja yang diingini oleh nafsu kita, basyariah kita, menungso awak dewi. Mahwa mahi minan nisa wal banin zayyina lin nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth
Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jika engkau mau merenungi dunia dengan segala perhiasannya, di ayat 14 surat Ali Imran, maka engkau akan tahu, mengerti bahwa sesungguhnya itu, dunia seisinya itu syai'un haqir, sesuatu yang nilainya murahan. La ya'dilu qimata nafsik, yang jauh dari disebut sebanding dengan nilai jiwamu. Bahkan seandainya dunia dan segala isinya, semua dunia seisinya, ditambah lagi apa saja, pokoknya singketok moto min amthaliha, dijadikan iwat nafsik, ganti ini jiwamu, maka nari akhirin ayardha bidzalik, bagi yang berakal pasti tak rela. Perhatikan dan rasakan, seandainya dunia seisinya berikut mutiara-mutiara yang ada di laut dan apa ini sore lemah ini gas utawa sing nilainya wis Masya Allah sak dewone iki lho PN plus mbo anu ditambah iki lah. Urup ambek nafsumu, jiwamu ini tak sebanding. Jauh dari sebanding. Lianna ad-dunya bin-nazari ila qimatiha la tusawi 'indallahi janaha ba'udah. Ini menurut Allah, dan penilaian salik fakir menilai segala sesuatu harus dengan penilaian Allah. Allah melihat, menilai dunia seisinya ini di penilaian Allah, di pandangan Allah qimahnya, nilainya itu disama dengankan sayap lalat CC, suwini laler CC. Sing CC apa? CC kiri. Dua sayap lalat itu, yang satu unsur madu, yang satu unsur racun. Tapi tidak tahu, kadang posisinya yang madu itu di kanan, kadang di kiri. Nek madu ini di kanan, racun ini di kiri. Diwalik nek ternyata madu ini di kiri, berarti racun ini di kanan. Ini tidak ada yang tahu selain Allah. Pokoknya untuk salah siji ini ku madu racun, madu racun. Gak mesti sing racun untuk suwi kiri, enggak. Pokoknya ngono. Nah, maka ketika lalat itu nempel di minuman anu, nah iki kena madu nih, tak racun nih, kalau sing ngeruwih masih san delep no, lep angkat buang, mugo-mugo madu nih. Ada isyaratun wadihah, berguru mursyid pun juga harus seperti lalat tadi itu, karena untuk solah tingkai mursyid ini ya ada dua itu, madu dan racun. Nah, agar aman dari racun, sing mesisanan lep, aja njit-njitan, aja aneh,
Yes, kayak hadis tentang laler itu di masjid sana bleb baru anu. Dan seandainya nilai dunia seisinya itu masih lebih bernilai sayap lalat sisi kok apa sih nusa sisi sebelah dunia seisinya nilainya tak sebanding dengan sayap lalat sebelah, alias masih bernilai sayap lalat sebelah. Indallah wa indan nabi wa indal wali. Walau sawat zinatu janahil ba'udah lamuni'a minhal kafir. Seandainya nilai dunia seisinya itu sebanding dengan suwiwi laler sisi, ya niscaya tidak diberikan kepada orang kafir. Sesuatu yang berharga bernilai ya tidak diberikan kepada musuh karena tak bernilai, dan nilainya masih lebih bernilai suwi-wi laler sisi, ya pek-peken kudu pek-peken. Walakin lihawaniha ala Allah manahaha fir'aun wa haman wa qarun wa namrud. Akan tetapi karena rendahannya dunia seisinya itu menurut Allah, ya itu diberikan lebih-lebih kepada Fir'aun, Haman, Korun, Namrud. Pek-peken gue. Wa muni'a min wa muni'a man dzukira minal akhirah. Dan dicegah oleh Allah hamba-hamba yang dituturkan di akhirat anu yang disebut-sebut atau yang dimuliakan di akhirat itu karena li syarafil akhirah indal haqqi subhanahu, karena kemuliaan akhirat di sisi Allah. Karena inilah qul mata'ud dunya qalil. Ayo kul, gak usah melok kule ya. Ucapkanlah dari hati dengan mantap, mata'ud dunya qalil. Bondo dunya iku akeh sak piro wae iku mono titik. Sak piro wae akeh iku titik. Yes. Sak dunya sak isine iku lho titik. Wong akeh ae anggepen omane didike anggap ga ono, alias jangan pernah menganggap materi itu berharga illa kecuali ditasarufkan di jalan Allah. Jika tidak atau belum ditasarufkan, jangan menganggap bernilai, tidak ada nilainya sama sekali.
menjadi bernilai ketika natasarrafu fi sabilillah. Bukan sesungguhnya bukan patuhnya itu yang bernilai, tapi ketaatannya. Sebagaimana ayat yang menerangkan tentang menyembelih binatang kurban, sing diterima ini duduk darai, duduk sapi itu, tetapi takwai. Itu karena zaman Nabi yang baru-baru masuk Islam, ini budaya jahiliyahnya cik durung ilang plak. Mari mbele sapi, mbele unta, terus darai anu ditemplek-templek nang ngarepe omah ambek di anu-anu barang. Terus turunlah ayat. Lah apa duduk daginge duduk ngono sing diterima, tapi takwae. Nurut manute nang perintahe Gusti Allah iku sing anu ne duduk iku ne. Ya Pak. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Apa? Yanaluhu taqwa. Ya, semisal itu banyak lagi di firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan itu. Di pasal ke-28 ini, keharusan bagi salik, bagi al-faqir ilallah, untuk terus berusaha hingga berhasil raf'ul himmah amma siwallah. Mengikis hingga habis al-himmatu minal hamm. Walhammu hammani, hammu khairin wa hammu syar. Ham itu pokoknya kepentingan. Nah, di sini himmah, di sini ini ya himmah sing madzmumah, himmah yang tercela. Kalau di kitab-kitab tasawuf disifati tinggi rendah, ada himmah aliyah, wahada khair, ada himmah dani'ah atau daniyah, ini himmah sing madzmumah atau syar, artinya sama, is kepentingan. Singgarai dino-dino kepikiran ini loh, singgarai dino-dino kepikiran anu aja. Harus dikikis hingga habis segala kepentingan yang sifatnya bukan ilahiyah, robbaniyah, rahmaniyah, nuraniyah. Selain itu, kikis hingga habis. Kalau himmah disifati aliyah, itu artinya tekad spiritual yang kuat, kemauan nyepiritual sing kuat, di mana itu adalah kekuatan paling tangguh dalam diri manusia. Ini adalah buah dari pengamalan yang tulus dan penuh pengabdian
dari segenap upaya dan jerih payah seseorang dalam menggapai maksud atau tujuan yang dituju, yaitu Allah. Dengan himmah aliyah, mereka para wali mampu melakukan berbagai karomah atau keajaiban. Namun disebabkan ma'rifahnya dan penghambaan serta takrama sebenarnya, mereka mau melakukan kemampuan spiritual ini kecuali atas dan sesuai dengan amrullah, perintah Allah. Tidak ada anugerah yang lebih besar bagi manusia selain dilahirkan ke dunia ini dengan kerinduan azali untuk kembali kepada asal usulnya, yaitu Allah. Himmah aliyah inilah anugerah terbesar, karunia terindah, keberuntungan yang tertinggi. Di mana isi dari himmah aliyah yang dimiliki para wali itu, yaitulah itu adanya fi nafs, di dalam nafsu mereka terdapat himmah aliyah. Jadi ada di dalam jiwa yang belum terbentuk ketika masih belum ada. Ya, setelah berhasil kembali ke asal manusia, yaitu al-Adam, di situ akan otomatis himmahnya akan aliyah. Kepingin aku meronang Gusti Allah, itulah kerinduan azali. Keinginannya ya situ dok, ingin lebih dekat lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan terus, tidak selain itu. Sehingga tok moto iki benar-benar tak bernilai. Maka orang awam heran melihat wali-wali. Yes, ya, nah, kalau istilahnya di tasawuf, berpantang nyekel duit ambek tangan putih. Artinya maknanya ya, yes, sopo kono sing anu, yes, dicekle ambek tangan ireng iki. Dikipat-kipat no. Sebelum manusia itu kembali ke asal, yaitu ke ketiadaan, ia akan terus dihalangi, direwuk, digandoli, diserimpeti oleh ya nafsunya sendiri, yang itu ada aduwika. Nafsu kalati baina jambaika, mungsuh bubuyutanmu iku nafsumu dhewe sing ana nduk lempeng kirimu iku, yang harus terus engkau perangi hingga benar-benar nafsumu tunduk dan mau diajak taat.
dan siapapun yang telah berhasil kembali ke asal-usulnya, ia tidak akan sanggup mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhannya. Itulah makna kalimat yang hampir selalu diucapkan Nabi sebelum berdoa. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tuhanku, aku tidak mampu mengihsok atau mensensus, menilai, memujimu dalam arti sesungguhnya sebagaimana engkau memuji kepada dirimu sendiri. Estu kula mboten saged ngungkapaken raos syukur kula dhateng panjenengan Gusti kados panjenengan dhateng panjenengan. Dijawab oleh Allah, terus sebagai ida zakartani syakartani, sebagai anggaramu ileng aku tak anggap iku syukur, tapi ya sakwali anggaramu lali ya kufur dalam arti akiki. Jadi paragraf pertama ini menjelaskan bahwa di pandangan Allah dan Rasulnya, juga kekasih-kekasihnya, duniawi itu nilainya masih lebih rendah dari suwiwi nilaler sese. Yes, sama dengan dunia, selain sebelum ditasarufkan di jalan Allah, dunia ini ku sampah, jenenge sampah ya, ya dibuang, artinya tak bernilai sama sekali. Menjadi bernilai ketika ditasarufkan di jalan Allah. Dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak melihat dunia. Setelah Allah menciptakan dunia, begitu jadi wis gak tahu didelok. Itu menunjukkan saking hinanya. Ba'da an khalaqad dunya, lengos anu ngene lho, gak disawang wis. Sebelum dilanjutkan paragraf berikutnya, dipersilahkan banyak bertanya atau menambahkan atau silakan dikritisi. Paham? Wis cetok ta? Durung cetok. Tadi yang dikatakan, yang disampaikan Abi, dunia itu sampah. Ya. Ya. Hadis lain mengatakan dunia itu seperti bangkai. Ad-dunya jifah. La yakuluha ilal kalb. Ya. Ad-dunya jifah. Wa talibuha kilab. Wa fi riwayatin. Wa talibuha. La yakuluha kilab. Illa kilabuha. Ya. Dunia itu batang. Ya. Gak kira mangan batang, neka asu. Ya. Artinya, ya, kalau
dunia itu sampah, batang. Jadi dari batas-batas manakah kita mencari dunia? Kapan kita tidak disebut batang? Karena dunia juga penting. Itu yang pertama. Kemudian raf'ul himmah, artinya meninggikan cita-cita di sini. Cita-cita kita itu supaya makrifat, apa supaya wusul, apa supaya masuk surga. Ya. Dan di dalam Al-Quran, insyaAllah surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat rafa' himmahnya, kalau diterjemahkan secara tasawuf, orang-orang yang beriman, artinya murid yang beriman dan murid yang punya ilmu. Dalam kaitannya di dunia tarekat, di dunia tasawuf, berarti orang yang wusul atau makrifat itu adalah murid yang beriman dan punya ilmu. Ya, pasti. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah murid yang bodoh bisa makrifat? Tidak bisa. Itu. Makasih. Ya. Yang dari belakang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat itu bukan eksplisit, bukan implisit, tapi sangat tegas, jelas, lugas bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, darajatan. Setelah beriman, kemudian mengangkat pirang-pirang derajat nang wong sing mendatangi ilmu. Pasti ya dengan iman. Utul ilma darajatin. Makna batiniahnya sama dengan makna zahirnya. Yang ngono cuma ayo ditelesi, tapi ilmu di makna batin di sini ya apa saja yang buahnya itu menjadikan diri kita khosyah, diri kita takut kepada Allah, takut kepada ancaman-ancaman Allah, hududullah, yaitu melalui sarana dan prasarana apa saja pun asal berbuah khasyah, ya itulah ilmu menurut Allah. Beda dengan menurut kita, menurut umumnya manusia, ya sing sahibud dalil wal burhan wal ceramah wal 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 itu. Tapi jika tidak berbuah khasyah, itu bukan ilmu. Kemudian tujuannya murid makrifat apa wusul apa surga? Ya. Ya tiga-tiganya, tapi surga yang dimaksud li ahli tariq bukan surga impian, tapi surga kenyataan. Bukan surga bayangan khayalan, tapi surga kenyataan dirasa, yaitu jannatul ma'arif. Surga kemakrifatan atau surga benar-benar mengerti siapa, mengerti jati dirinya dan mengerti Tuhannya yang disembah, Allah. Itu yang dimaksud waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, ia akan mendapat dua surga. Jannatun fid dunya wa hiya jannatul ma'arif wa jannatun fil akhirah hiya jannatul zakharif. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang
di dunia ini buta, di akhirat buta. Siapa yang di dunia ini melek, di akhirat melek. Siapa yang di dunia ini belum masuk surga, sampai mati ya enggak, belum masuk surga makrifat, ya tidak akan masuk surga akhirat yang dijanjikan itu. Buta adalah bodoh, jahil billah, jahil bihukmillah, jahil bil aqidah al-wasatiyah as-sahihah. Terus soal dunia, dunia itu sesungguhnya saya simpulkan sendiri, dunia itu manfaat tidaknya itu bukan di dunia itu, bukan di materi itu, tapi kitanya. Dunia di tangan orang soleh, masya Allah nilainya bernilai tinggi, besar. Di tangan hamba yang soleh, tapi di tangan hamba yang tidak soleh, ya ini laqimatalah, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan itu racun yang membunuh, ular yang berbisa, yang sangat berbahaya, yang kayak Fir'aun, Korun, Haman itu kan karena himmahnya itu ke duniawi. Dan memang untuk mengetahui hakikat seseorang mudah saja, berikan harta langsung wakeh sate, wis gayen sak karepmu, kemudian perhatikan, amati setelah itu, ah iku asli ning kok. Lah kok terus gak ngaji, terus gak sholat, ngemol ngetek nodo iku, oh anjene iku asli ne. Nek kepengin ro asli ne wong iku piye, kek ana dhuwit sing wakeh, terus wis sakarepmu gayen sakarepmu, ah kok digawe yo apa, ah ya iku asline wong iku. Nah, alhamdulillah kalian sudah tak belum dikek rezeki sing nomplok-nomplok. Alhamdulillah ta innalillah. Iso ngono. Oh, jereng nate. Alhamdulillah, berarti nyang durung wayahe diuji ngono. Kira-kira ya berarti ku nek diane ya nglondong aja nih. Maka persiapkan diri dulu. Karena mudah sekali terbeli. Di surat At-Taubah ayat berapa itu? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang beriman disebut beriman itu setelah ia menjual dirinya dengan surga. Jika belum menjual dengan surga, belum disebut mukminin dalam arti hakiki. Diumpamakan dunia ini pasar, jenenge pasar, di situ terjadi transaksi jual beli. Nah, si pembelinya Allah, penjualnya kita, tidak ada pihak ketiga. Beruntunglah yang mau menjual dirinya itu dijual ke Allah, dibeli oleh Allah dengan jannah. Dan merugilah ia yang tidak mau melakukan transaksi jual beli dengan Allah itu, karena ya menganggap dunia bernilai. Sing gak gelem ngurupno ambek swarga ya rugi selamanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum.
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرق والقرآن ومن أوفى بعهده من الله bahwa nafsu kita ini milik Allah, bukan milik kita. Ada ngene terus, wis wae Gusti Allah, ana ditari. Iki nek direnungi sing jero ngono kok guyu, kudu guyu. Sedemikian maha mulia dan maha segalanya Allah itu. Wis wae dhewe lho. Ya wis sak karepe jenenge wae dhewe. Ya anu iku anu gelema anu ini ngene lho. Saya mobil saya anu titip lah, titip nang Ustaz Gufron. Areng ngono wis anu. Areng ngono terus Ustaz Gufron anu mobil niku kula kula tumbase kali kali swarga. Wae-wae dhewe lho. Dituku jurupi surga. Anu aja ngelok ya. Ha, iya. Ya itulah maha maha opo ngene ku. Kok iso ngarani? Kok bulat ya? Gak bulat. Lembulat. Ini gak nyambung, gak nyantai kuduan. Tapi ngeloki terus. Maha Masya Allah sing api-api iku. Lah wong jenenge sak karepe iki anen. Tapi gak transaksi gelema nafsumu tak tuku ambek swarga. Sing gak gelem iki goblok. Diang nangen. Wah, goblok-blok sing gak gelem. Terus engko diwenakno urip iki. Masya Allah, dewe enak no. Yo ambek perangan gak enak, yo ambekan, didi anu, dewe enak no. Mak ni gua bongsu jeru, nek jopo, sering kali kebanyakan mayoritas di pandangan manusia gak enak. Itu cara Allah menutupi. Ditutupi rasa rasa enak itu. Tidak boleh kalau surga Zakharif sing arek cilik sing digambarno di surga itu ada kamar yang tembus pandang toko emas itu surga untuk kaum mu'alafin sing anyaran-anyaran melbu Islam utawa itu manusia yang belum benar-benar beriman masih iman-imanan ya. Orientasinya masih duniawi, maka Nabi memberikan iming-iming surga itu isinya ya duniawi ya. Nah, mulai sing didakwai cikedonyan. Nek sing Joko utawa Dudo masih sing wis duwe bojo barang nek durung papat ngono ya. Cik kepingin aja dimengi-mengi bidadari kok bidadari wayu anu mulai ya cik ngono anu nih
Cik wedoan ayang nang ngene ya, pale widodari, widodari, widodari. Ya ndelok-ndelok kelas lah. Apapun kelasnya itu kalau sudah bertariqah, bertasawuf itu semua harus dihapus. Surga harus diyakini adanya. Tapi isinya jangan yang seperti di dunia. Aslinya sebagaimana yang ditanyakan Abu Bakar kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Ad-dunya la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun bi bali ahad." Yang sesungguhnya surga itu tak seperti mata melihat, tak seperti telinga mendengar kabar tentang itu, juga tak seperti apa saja yang terlintas di benak manusia. Jadi kita membayangkan koyok apa niki, pokoknya duduk ngono. Koyok ngono, ya. Aslinya mana ngono? Gak. Jenenge koyok. Nah itu untuk anak kecil, maka kalau sudah bertariqah, hilangkan ala kanak-kanak anak kecil itu tentang surga. Dan nyatakan sekarang juga di qalbun salim, di hati yang sehat. Rasanya pokoknya surga adalah simbol segala kenikmatan dengan berbagai bentuknya. Ya wis, temukan itu, rasakan itu di hati. Neraka simbol kesengsaraan, simbol kenikmatan, bencana sing kaenak-kaenak niku dengan berbagai bentuknya. Dan di kenyataannya di akhirat nanti kelipatannya 1 banding 100, karena rahmat Allah kalau diumpamakan persen jumlahnya 100, 1% diberikan di dunia min ladun Adam ila yaumil qiyamah, 99 disisakan dan itu nanti ditemui di akhirat. Begitupun musibah bala atau begitupun kenikmatan, kebencanaan, siksaan ya di dunia, di akhirat ya 1 banding 100 itu. Kalau yang dimaksud seorang murid Toriko itu apakah dibenarkan menuju surga, kok disik surga yang mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud surga Zakharif di akhirat dan dengan isinya itu kayak ada cilik niku, ya dilarang karena itu hijab. Tapi kalau yang dimaksud itu Jannatul Ma'arif dan itu adanya fid dunya, yaitu di dalam dawamu dzikr, untuk langgengi dzikir, ya iya. Tapi pokoknya selain Allah bukan tujuan. Surga itu siwallah, tidak boleh dituju. Selain Allah tidak boleh dituju. Sebagaimana ikrar para murid thariqah, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku engkaulah tujuanku. Mafhum mukhalafahnya, selainmu tidak aku tuju. Dan ridhomulah pencarianku selama aku hidup. Maka kemanapun dengan siapapun tidak mencari selain ridhullah. Waridallahu afdalu wa akbaru wa a'la minal jannah. Ridha Allah itu lebih besar, lebih utama, lebih tinggi dari surga.
Kalau tujuannya wusul sama makrifat, ya iya, ya, bukan tujuan, tapi itu anu, tujuan selalu Allah. Nah, bekal untuk menuju Allah itu harus makrifat. Nah, kalau wusul, ya arti wusul itu sampai di tujuan yang dituju. Tapi begitu sampai, tambah soro, tambah soro, anggitu, mari wusul itu terus tenguk-tenguk ini. Anje ni. Tambah double soro, double soro, double sibuk, double kabeh. Hai guru, li'anna nafsaka indaka mahbubatun bitoba. Apakah gambaran di terjemahan dari kata-kata li'anna nafsaka, karena sungguhnya jiwamu yang berada di sisimu itu secara karakter atau secara watak dicintai, apakah organ tubuh ini termasuk bagian daripada siwa Allah? Kalau memang bagian daripada siwa Allah, lantas kalau kita, ya seluruh organ tubuh pokoknya, ini kalau kita bergerak apapun bentuknya, kalau bukan karenanya, apakah termasuk bisa tidak meninggikan atau tidak rohul himmah? Tubuh jasmani kita ini ya pastilah siwa Allah, selain Allah, yang harus kita harus mengangkat tinggi-tinggi kepentingan hidup ini. Jangan kepentingan kulit, daging, tulang, sumsum, yus awak iki. Jangan kepentingan tubuh jasmani, tapi yang benar adalah kepentingan tubuh ruhani. Namun ya, ya enggak boleh dibunuh, ya enggak boleh di apa, ya harus dijaga keberlangsungan hidup, dijaga kesehatan dan seterusnya, kemudian diperangi sampai badan wadak tubuh jasmani ini tunduk patuh kepada qalb, tunduk patuh kepada roh. Ruhuna, roh kita itu ada dua unsur, ada roh yang tidak diciptakan, itu adalah ruhullah, wa nafakhtu fihi min ruhi, ini unsur roh yang tidak diciptakan. Ada unsur roh ciptaan, roh makhluk, itu digabungkan kemudian diturunkan dari langit ini pada malam Lailatul Qadar, dijukno malaikat dijelenang alam misal perut ibu berproses yang kemudian ini terus perangan ruhani harus menang dan memimpin. Kalau kalah dan dipimpin oleh jasmani, ya finar akhirnya. Ini kalau kalimat ini tadi yang Ustaz Gufran maksud, ya semualah begitu. Sebagaimana Nabi bertanya kepada sahabat setianya Umar bin Khattab, ya Umar, siapakah orang yang paling kau cintai? Kadek suwe, kadek mikir setianya Umar, wong isiku angen-angen jeruwis kebien, ya ana. Aku kulo kanjeng Nabi.
itu benar menurut semua manusia. Menurut semua manusia. Nek gak ngono, indanas. Gak waras, gak bener, gak waras. Tapi lain lagi kalau indallah wa rasulih. Oh, selama engkau wahai Umar, orang makhluk yang bernama manusia yang paling kau cintai adalah dirimu, selama itu imanmu tidak atau belum sempurna. Kemudian Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Takkan sempurna iman seseorang hingga akulah orang yang paling dicintainya dibanding bapak dan anaknya dan atau dirinya sendiri. Begitu Nabi dawuh ngono, Umar langsung fal'an antal ladzi ahabbu ilayya min nafsi. Mulai sekarang saat terus sih, engkaulah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah dibandingkan diriku. Fal'an kamula imanuka. Ya ngono ya, saiki imanmu sempurna. Wis kuwi wong ngono. Tapi itu belum benar menurut Allah dan Rasulnya. Maka dari hadis ini saja, penjelasan ini saja sangat masuk di akal sehat. Bisakah seseorang yang tidak berguru mursyid itu imannya sempurna? Ini di antara jawabannya. Tidak akan pernah bisa. Wong butuh, ini butuh guru sing dicintai melebihi dirinya. Wa syai'ul mahbub la yubdalu illa fima huwa asyraf min. Sesuatu yang paling dicintai tidaklah mungkin ditukar dengan sesuatu kecuali itu lebih bernilai. Maka ini mayoritas kaum hawa yang tidak atau belum mukminah, mereka itu sangat hina karena kecenderungannya menjual diri untuk keberlangsungan hidup ini. Ini termasuk tabi'atul mar'ah yang belum mukminah. Itu ketika diuji ekonomi lemah, ini kecenderungan untuk menjual diri itu, ini dari sononya yang harus diperangi itu. Alhamdulillah min tabi'atil bashar, nahnu kita laki-laki tidak ada kecenderungan begitu itu. Nek ana ngono ya berarti ya. Ya wedok ya gak beres. Nek wedok ngono iki gak nduk ndi wis, gak negara wis pokoke jenenge ngono. Nek wis nek kan sabari utawa sabare entekane iki. Kecenderungan untuk jual diri, melacur, itu berarti menganggap ini perempuan yang tidak mukminah, menganggap dunia atau materi itu jauh lebih berharga daripada dirinya. Itu anggapan yang keliru. Ya guru, mohon maaf, ini menurut apa yang disampaikan oleh ayah guru tadi, dan dalam kitab ini mengisyaratkan bahwa tidak diperkenankan untuk
menghampiri dunia, sampai disebutkan hakir. Jika dibanding dengan sebelah sayap lalat saja masih lebih, timbangannya lebih bagus sebelah sayap itu. Yeah. Bagaimana ketika kita membaca dalam konsep zuhudnya, menerapkan konsep zuhud dalam pandangan Al-Banani ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini masih mencari amma siwallah itu tetap tidak sama dengan amma ghairillah. Ini masih saya cari kok belum ketemu. Gimana ingin memisahkan sedikit saja, boleh enggak yang hingga dunia set gitu maksud saya itu. Gimana? Ingin memisahkan antara siwa dan ghairillah karena memang tetap berbeda. Jadi itu dulu. Iya. Begini, kalian jangan lupa yang dimaksud dunia itu adalah yang harus dihilangkan, dilenyapkan, apa itu yang di dalam hati. Ya. Jangan ya inilah, maka harus banyak bertanya itu biar enggak kalau salah paham menjadi bahaya. Kemudian definisi dunia di tasawuf adalah apa saja. Ini menyangkut haliyah barang sehingga ketok moto. Yang menjauhkan kita dari Allah yusamma dunia, atau yang menghinakan derajat kita, martabat kita sebagai manusia yang mulia ini, ya itulah yang disebut dunia di tasawuf. Dunia inda sufiyah, makna dunia menurut ulama tasawuf, sesi tasawuf dengan umumnya orang, Farkun kabir. Ad-dunya hiya syai'un yub'iduka minallah. Maka makna hadis Nabi bersabda, ad-dunya kulluha mal'unah, mal'un ma fiha illa zikrallah. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Berikut isinya dunia juga dilaknat. Nah, kita-kita ini dunia illa zikrallah wa ma walah, dan apa yang mendukung zikrallah, yaitu singkat dilaknat. Materi yang kita gunakan untuk perjuangan agama, ikhlas, tidak dilaknat. Itu wama walah. Dan itu semua duk rasane ati ambek anune pikir ini lah. Duk kunuk ojo duk jobong ini. Bahaya, nek keliru. Kam min amilin ya'malu 'amala ad-dunya fayasiru 'amala al-akhirah bi sidqin niyyah, wa kam min amilin ya'malu 'amala al-akhirah fatasiru 'amala ad-dunya bi su'in niyyah. Yang menentukan iki dunya ta akhirat itu adalah sidqun niyyah wa su'in niyyah. Jangan tertipu atau jangan salah paham. Banyak yang salah paham. Jadi ini sangit nek salah paham. Ya, termakan oleh waham-waham. Ini kok enggak rezeki anu. Kok
sing nduk jero ini. Maka keluarkan siwallah ghairullah huwa-huwa. Keluarkan dari dalam hatimu, pikiranmu, pokoknya batiniah lah, batiniah rohaniah. Karena bukan di situ tempatnya, materi bukan di ruhani tempatnya, di jasmani. Dan jasmani kita ini syai'un minad dunya. Namun bisa menjadi ukhrawiyah jika duniawi kita ini mimma walah tadi wama walahu, dan segala sesuatu yang mendukung kegiatan zikrullah itu tidak malunah. Perhatikan pelan-pelan sabda Nabi, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wama walah. Dunia seisinya ini dilaknat. Jadi dilaknat nih wis. Segala isinya pun ya termasuk kita ini. Termasuk kita ini wa ma fiha mal'un, dilaknat. Illa zikrullah. Kecuali kegiatan sing ngelingno Gusti Allah, iku gak dilaknat. Wa ma walah, dan apa saja yang mendukung kegiatan zikrullah itu. Dari hadis ini masa kurang cetoh. Mana ukhrawi, mana duniawi. Ya. Ukhrawi adalah terbawa sesudah mati, kegowo. Sampai doa akhir kegowo. Ya mesti ae sing amalun sholihun. Sing ikhlas, sing kegowo, ya iku ukhrawi. Sing gak kegowo, marine mati, ya itulah duniawi. Zuhud. Konsep zuhud menurut Banani, menurut Syekh Besan Tasawuf. Beda ungkapan tapi sama maksud, sama esensi. Yaitu hati harus dikembalikan ke asalnya, yaitu hanya tunduk patuh, nurut manut, jaluk melok nang roh nang ngadep nang samawi, ngadep nang fuk, dukur langit. Ora nang jasmani terus nang menisor ora. Itu sejak bayi itu sifatnya ngono. Nah, marung terus sifatnya malik. Ah, iki mergo iri merius mergo sembarang kaliran. Ah. Makane terus kongkon poso Ramadan iki sing temen sing bener imanan wahti saban. Hasilnya engko kaya umawalatat hu'ummu Maridul Fitri. Ah, takwae sing anyar duduk kelambine. Nari nungkuk terus berjalan 2 bulan, 3 bulan sampai 11 bulan ruangan rewusu mana. Jadi takwa. Takwae gak ono. Jadi takwa kelambi. Nah, iki diumbah maneh. Engko terus ya iki mangkane wajib diumbah sak wulan iki. Ngumbah 11 wulan sak durunge. Supaya sifate ati iku pulih jadi muni. Yaiku condong ini ku nang ruh. Nek ruh iki yo ngene gambarane. Ruh qalbu nafsu. Ruh menarik hati, terus ditarik munggah. Nah, nafsu yang menarik hati, narik menisor, royoan ini. Royoan kekuatane padha niki. Dzulumat ambek nuronian iki kok, bapak anu iku padha kuwatin.
Tapi bupiye yo opo kono sekira menang roh iki. Rebutan ngeroyok ati iki. Ditarik munggah nek nafsu yo menarik hati anu nang menisor. Nang material. Nah, zuhud itu membersihkan hati hingga mensucikan atau mengasofakan, terus kembali ke boleh jadi wuni nang asli ini yaiku ketarik rohai. Bahkan sampai terus nafsu iki suwe-suwe anu kuala terus nek gak tau nek kesempatan anu akhirnya wis nyerah wis aku yo melok ati wis gak iso mempengaruhi anu gak iso ya. Akhirnya nafsune yo katut. Nah, kejiwaan anu katut melangit. Bayang nopo pirang-pirang wulan anu niki wis kok iso ae mempengaruhi lah. Pokoke iso apa sing terpengaruh ya ku sing katut nek gaesane ya engko ngatuti ngene kok. Ya nafsu terus katut sesuwe. Nang ati sing Idul Fitri. Katut melangit. Yang asline tabiate nafas itu duniawi, bojone donya. Nafas itu bojone donya, ati bojone akhirat, ruh sirri bojone ilahiyah. Istilah pasangan-pasangannya. Nah, zuhud yang paling tinggi adalah masyghul farigh. Luarnya kelihatan super sibuk ngurusi dunya. Ya bisa til halal. Indal fikih. Ya pengusaha sejati ala ASW itu penikmat usaha, bukan penikmat hasil. Penikmat hasil diberikan kepada yang lebih berhak, fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa, rondo-rondo. Tapi kok oleh bedakno teles garing niku wis padha ae. Iki nek teles anu nek garing gak karena Allah niku. Mereka yang lebih menikmati, pengusaha sejati, gak buru kaya miskin atau enggak, ya menikmati usaha halal itu, penikmat usaha. Wong arti syukur itu berkembang. Lalu usaha dodol kain halal. Yang mau nyamin pancet berarti gak syukur, malah berkurang, berarti kufur. Ini tak yang ngono duwe santri sing gawe TPQ dininya rumiyin enter 200 sakniki kantun 10 ya, berarti kufur. Lah iya, nek syukur ditambahi. Yang ngono soal bojo kan ben situ ae. Gus Najib setuju. Duduk kufur, berarti durung syukur. Berarti durung syukur. Anak-anak wis syukur ditambahi. Iki lak gak ono ah. Anu. Ayo gak ono iki. Anjani kudu cerdas nek wis kandung mengarungi tasawuf, jangan nanggung-nanggung, kudu dimesisano. Karena nek gak cerdas breset, weh anu fatal akibatnya. Kembali kepada tema ini. Jadi kesimpulannya, bi raf'ul himmah
amma siwallah. Jadi an di sini kita terjemahkan an lil bu'di. Iya, ya pastilah. Jadi meninggikan cita-cita yang berupa wusul kepada Allah jauh dari hal-hal atau dunia selain Allah gitu. Iya. Saya artikan murad yang lebih mudah, dan itu sudah kalian sudah hafal. Makna murad raful himma masih Allah adalah wasiat ayahanda guru, ke dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Gitu ya. Wadadah nek murote. Pegang itu, dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Kalahkan urusan dunia. Amma iki kalahkan. Siwallah iki donya. Sing gara ngadohno nang Gusti Allah. Raf'ul himmah meninggikan kepentingan, meninggikan cita-cita, meninggikan karep sing kemauan spiritual yang kuat dari kerendahan, yaitu selain Allah itu remeh-remeh kerendahan, dukurno iku. Maka jangan urusan akhirat, jangan sampai kalah dengan urusan dunia. Nah, itu intinya. Sebab dunia ini remeh temeh indallah. Nek inda qorun mo. Inda qorun ya wali ane. Nek indallah wa rasuluh remeh temeh. Tidak ada yang berharga bernilai. Bahkan dilaknat. Semenjak diciptakan dilaknat. Maka jadilah ruhaniawan murni. Ruhaniawan murni itu ya selain yang bersifat ruhania tidak diperhatikan. Tidak memperhatikan selain sesuatu yang tidak bersifat ruh. Sehingga bantu menarik diri ke atas. Ya gak diperhatikan no. Ayah guru, ini pengalaman yang saya alami sementara ini, meninggikan himmah beribadah misalnya, tapi tidak sampai di akhir finish. Himmahnya tinggi di awal, ketika di tengah hilang, tidak siwallahnya sudah ya. Amat tidak amat siwallah ternyata itu bagaimana ya. Cara ini kan berat, jadi untuk padahal ini ibadah kepada Allah misalkan ya. Dan sebagainya yang dimaksud ya, tadi itu bukti bahwa masih banyak penyakit hati dalam hati kita, atau penyakit kejiwaan dalam jiwa kita. Itu buktinya. Maka ya banyak-banyaklah, sering-seringlah berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Pokoknya setiap aktivitas positif harus menambah poin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak, ya sia-sia. Apapun itu, pokoknya hak dan khair yang kita amalkan itu harus menambah poin mahabbah fillah. Jika tidak, berarti kena racunnya ibadah, kena racunnya ibadah, kena efek sampingnya ibadah. Semakin rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya
meningkat, kepedulian kita kepada makhluk Allah, terutama yang lemah, pun meningkat. Nah, ini otomatis, yes. Laku ahli ibadah, naharuhu so'im, walailuhu qa'im, angger awan poso, angger dalu, gak tahu turu. Tapi nang tonggo kanan kiri, sing fakir miskin, tidak ada kepedulian. Itu abid jahil, kena efek samping. Hitungan langit ini guys, pasti. Iku riaan ala nas. Pokoknya anu. Minal abidin al jahilin. Karena ibadahnya tidak menambah poin mahabbah. Nah, tambahan poin mahabbah itu dengan sendirinya atau otomatis akan menzuhudkan hati kita. Menzuhudkan hati kita dari dunia seisinya. Hati kita, kalbu kita nek kolip sembarang, nambah mobilnya tambah ke gak apa-apa, utawa pancet gak masalah, utawa hilang ya gak masalah. Gak ngaruh iku. Sakar pe Gusti Allah iku ngonone nek soal sing jopo sing penting jerone iki lho rasa lak kroso yang tahu kita. Kalau orang lain menulung ngene-ngene silakan, tapi kita kan enggak bisa membohongi hati, rasa cinta kita meningkat apa menurun tetap apa kan yang tahu kita. Ya, ungkapan hadis yang Abi sampaikan tadi, Allahumma la uhsi sana'an alaika kama asnatai ala nafsik. Kemudian dijawab oleh Allah, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Apakah ini bisa dijadikan pijakan dasar robitotul murid kepada mursyid? Bisa. Ya memang bagi murid ya itu. Setelah sempurna robitohnya, nanti menuju fana. Kalau menuju fana, fana ulang uruj. Latar kabun natabakan antabak. Engkau akan menaik ke langit setapak demi setapak. Tanda cinta kepada Allah itu ya ittiba'un nabi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, nek gak ittiba' ya konakon. Nah, tanda ittiba' kepada nabi itu terlihat jelas pada khidmahnya, seberapa kuat khidmahnya. Peran pembantu, membantunya itu, peran membantu perjuangannya itu seapa, ya itu. Dan itu harus diperintahkan berebut, bersaing, berlomba, sehat. Gak oleh ngalang-ngalang, aku enggak ada. Dan Allah pun yang menunggu dari nabi. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Ini ya nek diomong anu. Piye Muhammad nang sahabat mesti iku piye kowe wis cinta? Oh, cinta. Nggih, cinta. Gusti Allah cinta. Nek kula dereng ya durung. Ukurane anu ne nduk ngono. Nek wis uhibbuhu ya fa yuhibbuhu Allah ya yuhibbuhu. Nek wis Allah yuhibbuhu yaghfir lakum dzunubakum. Disepuro kabeh disone terus
wa qalabat hududuhu huquqa. Ya fana itu, fana ul uruj itu. Tolak ukurnya ya selalu, kalau bagi murid ya selalu ya di mursyidnya. Kalau belum bermursyid ya di kedua orang tuanya. Itu is paten itu. Bagi umat masa kenabian ya di nabinya. Ayah guru, kecerdasan murid itu berbeda-beda, maksudnya kecerdasan akalnya juga kecerdasan spiritualnya. Dalam menangkap pengertian ini tentunya juga berbeda-beda. Untuk orang awam, murid yang baru mesti menangkap ini, bagaimana mungkin dunia seisinya kok lebih ringan daripada sayap seekor lalat itu tadi. Ini kan enggak masuk di akal yang menggunakan akal lahiriah. Nah, bagaimana agar masuk? Agar itu masuk sedikit demi sedikit di akal murid yang seperti ini. Terima kasih. Hadis Nabi yang menyatakan man asbaha wa hammuhu ad-dunya. Ya begitu. Ya, man asbaha wa hammuhu ad-dunya tifakirno baina ainaihi. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah tisukhinno. Anu iku lho. Anjane ndok kono anune. Sapa sing tangi isu-isu iku terus sing diangen-angen, sing dikepingini, sing iku donya difakirno. Masih sugih fakir. Ah. Anjane ukuran ukuran suki fakir indallah ambe indannas ya beda. Nah indallah wa rasulu wa uliya'u ya ghinan nafas suki hati mawaddah ilu mawaddah fihi mawaddah yaitu ya anu ijumbar ya khuluk itu kan duwe ati elek kan duwe kan duwe nit elek anu ae iku anu. Apalagi di statement Abi di dalam YouTube-an itu kan hanya orang gila dan orang bodoh yang tidak ingin kaya, seolah-olah selaras dengan ini bagi orang-orang yang masih akal lahiriahnya masih mendominasi. Ya itulah yang harus diperangi. Memang kembalinya itu kepada nafsunya. 24 jam sehari ini dominasinya itu di ada 7 nafsu itu, ya mutmainah ke atas apa mulhamah ke bawah. Pemahaman itu menurut kedudukan nafsu yang diduduki. Bagaimana enggak beda-beda lah wong jene ngelungguhi nang nafsune ya beda-beda. Ya. Maka bersihkan terus, maka akan menaik dengan sendirinya pemahaman. Ya itu yang sering Abi anu Ustaz Wahab khususnya wau keterangane ngene-ngene. Niku ya napa sampean anune. Nah. Terus ni adik-adik ni yuk nombok kira-kira anak-anak. Ah. Si anak mana anak-anak? Sewering saya ke satu ahab yang anak. Oh, ngerti ni. Padahal maksud kulan ku anak-anak. Ah. Tapi saya memaklumi anjene ya anak, berproses yang anak. Walaupun kalimatnya ya sama apa, tapi makna itu kan rasa. Ya menurut tingkat keimanan dan takwanya dan mahabbah dan marifatnya ya beda-beda. Sama dengan begini lah. Cuma ya beda ya kaca didi. Nikmatnya anu ini ditentukan oleh kesehatan lidah dan
anu lak siji-siji ya tingkat kesehatane. Ana kondisi loro ne. Madu sing manis kaya ngono jadi pahit. Duduk madu ne sing pahit. Tapi ilatmu iku anjane loro. Seperti itu terus niki di 10 orang sakit tingkat sakit iku lak ya beda-beda. Ono sing sakit parah. Nah, 10 lagi tingkat sehat. Iki beda-beda kesehatane anu iki. Sing dokter yo sehati no momen. Seperti itu gambaran kesehatan dalam diri. Kesehatan hati ya level-level. Kalau sudah kitab tasawuf soal kaya selalu nisbatnya itu hati, masih gak disebut kaya hati ini. Iki kitab tasawuf itu ulama ngono, iki ulama opo iki, oh iki ulama tasawuf ngono, sing dimaksudnya kaya hati lah ini, selalu itu guys. Nah, nenek mursyid atau khalifah ya yang keluar dari lisan mursyid atau khalifah ya tentulah kaya hati yang dimaksud, karena mursyid tidak melihat material lahiriah ke siapapun apalagi ke muridnya. Di situ memang bedanya yang sudah laku tarekat sama yang belum ya. Ya iso wece. Dalam pasal 28 ini mungkin kami memahami ini di pemahaman agar menurut kami lebih mudah. Raf'ul himma amasi wallah. Ini lebih pusatkan perhatianmu kepada Allah, paling tidak kepada akhirat, sehingga akan dengan sendirinya perhatian kita ke dunia berkurang bahkan sampai tidak terperhatikan. Itu satu. Yang kedua, ada banyak kalimat yang secara umum semua orang tahu bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ayah guru mengenai dunia seisinya yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan satu sisi sayap palat. Akan tetapi di kenyataan ini masih saja ya dunia ini ya masih berharga. Nah, mungkin karena faktor perhatian dan seterusnya ini tadi yang menyebabkan sehingga dunia itu menjadi berharga. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengimani hadis, taruhlah tadi disebutkan ad-dunya kal jifah. Ini bagaimana kita bisa mengimani benar-benar kita melihat dunia itu seperti bangkai. Karena ukuran mukmin sebagaimana sering disampaikan ayat guru hadis Harisa itu, kemudian Harisa ketika ditanya oleh Rasulullah menjawab azaftu ad-dunya. Di sisi lain ayat guru pernah menyampaikan soal salah satu dari umat Nabi Isa yang ketika yang lain diajak beribadah kemudian dia menjawab saya sudah beribadah dengan tarok ad-dunya wa ma fiha. Nah, bagaimana agar keimanan kita menjadi ukuran seperti Harisa atau seperti umatnya Nabi Isa itu tadi yang melihat bisa mengimani benar-benar hadis Nabi benar-benar dunia ini kaljifah atau yang lain. Terima kasih. Tafakkur jawabannya. Bagaimana agar bisa mengimani? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ya tafakkur itu
buah tafakur adalah uruj di sana, perenungan yang dalam. Mari kita merenung, perhatikan sejarah manusia dan sebagainya, bla 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 bla. Fir'aun, Korun, Haman, Namrud, ini simbol-simbol manusia-manusia paling jahat, musuh para nabi, bergelimang dunia, miliarder wis pokoknya semuanya lah. Ini ya kembali percaya tak gak nang ceritanya Al-Quran, dua Al-Quran ya yang balik erono mana? Wis anu wis mikir ya wis mikir dewi ya wis jenis ini dorong iman nang Al-Quran. Oh diuji dewi wis diuji dewi. Tutno secara alami. Nyekel duit. Tiga ibyok. Terus engko bandingno dewi rasa no anu ambek gak nyekel duit. Lebih rusak mana? Padha rusak iki, jenenge durung iman ya, apa padha rusak iki. Tapi pasti lebih rusak ketika megang duit banyak. Merusak orang lain ini. Nek tambah wake kok uang tambah ditukoni kok. Padahal perdagangan manusia itu dilarang. Dituku kabeh kok. Ya ini kalau mau berpikir sehat anu ya akan beriman, akan iman. Iya, sing gare rusak iki donya. Iya. Nah, ini melakukan uji coba sendiri. Pasti hasilnya ya membenarkan isinya Al-Qur'an hadis. Iya, jene. Ya tafakur itu ya ada manusia-manusia yang kaya raya yang selamat dari tipu daya dunia, contoh tertinggi Sulaiman. Nah, tapi tidak lebih banyak yang lebih banyak itu sing koyok Korun, Fir'aun, Haman, Namrud, wake mana wake. Ya ini kembali kepada manusianya. Jadi bukan dunia materinya, bukan. Makanya tadi itu udah ambil lading lah. Dunia wa ma fiha kasikin. Fungsi pisau ya untuk memotong sesuatu, anu. Ini manfaat dan madorotnya seimbang. Nek asline zatiyae sikin. Kemudian menjadi berbeda ketika tergantung yang memegang. Jika yang memegang seorang ibu rumah tangga, masih dewer-ewer. Bocah gak wedi, apa mana sing wis uwong, gak wedi sing nyekel ibu rumah tangga. Paling ngiris tempe nek gak tahu. Tapi nek sing nyekel preman, dewer-ewer ngene. Aja arek cilik. Uwonge ya. Wih. Anu nek wih. Iki medeni rusak. Maka bukan pisaunya sing ngene ngono-ngene, tapi sing nyekel. Persis seperti itu, bukan uang yang merusak, bukan emas berlian, bukan dolar, tapi nafsunya. Nah, bukti sejarah Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Dawud rojo yo manu, selamat dari efek negatif dunia materi. Maka nek bongkar ngono-ngono nek, manfaat dan madorotnya itu kembali kepada nafas maneh. Maka jangan pernah menyalahkan dunia seisinya. Salahkan nafsumu. Dan siapa saja yang ingin menguasai dunia, menguasai dunia ini, kuasailah nafsunya. Nah, kuasai dunia. Ya ini ada hadis lagi, barang siapa yang membunuh satu manusia bi ghairil haq,
ini sama dengan membunuh manusia kabeh. Nah, ini kita direnungi ini. Sama dengan merusak tatanan kehidupan secara anu. Ah, sing bi ghairil haq. Kenapa? Karena boleh jadi satu orang yang dibunuh ini nek misalnya dadi wali ta apa ya akan menata dunia ana. Lah. Iki lak kudu di jerokno di anu ngene. Nah ini ad-dunya hulwun khadirun. Dunia iku ijo royo-royo. Alias wis sifate dunia iku menipu kita, nafas kita. Nah, mata zahir ini sifatnya suka ditipu. Nah, gak kelopa. Dunia iku seneng nipu. Mata zahir sifat aslinya seneng ditipu. Ya tos ini dunia ambek mata lahir tos tak tipu ya iya aku seneng. Nah, maka tidak boleh memperhatikan kecuali hendaknya seperti kita melintasi jalan raya lalu lintas sret 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 terus kau lihat yang ngenangan ono cewek wayu mangre ya wis awal nadroh nikmah dia ngenangin nikmah ambek melengos di gole itu uber wah kecegur kan apa itu seret 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 kalian mendeleng teng ini ah kalah wis nek gak iso melengos ya wis ojo melengos tapi ya ojo diperhatikan, no, lalu lintas, set, kau nyabrang jalan. Kun fit dunia, ghariban, au ka'abir sabil. Selama dunia, kaya wong nyabrang jalan. Jadi wong asing, utawa kaya wong nyabrang jalan. Kobra merhatikan, no, nyantik merhatikan, no, anu ini, ala kecelakaan, itu bro. Ya mesti ya ndang anu ah. Ane gak ngono sifate kalah. Niki lak kurang jelas ya apa? Kemudian li anna nafsaka indaka mahbubah bitab. Kape wong siapa yang paling dicintai ya kaya Umar dirinya. Ini kan bodoh. Kok tidak lebih mencintai pencipta dirinya? Nah, kan ini butuh perenungan. Kan bodoh. Gak al-aqil. Nek al-aqil. Ya wis pastilah. Lebih mencintai penciptanya. Daripada ciptaan. Maka jawaban tadi itu satu kata tafakkur. Bagaimana agar bisa mengimani hadis-hadis, ayat-ayat yang menerangkan ya tafakkur. Tafakkurnya harus dalam. Maka kemudian nilai tafakkur itu khairun min ibadati sittin au sab'in au mi'ah sana. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati mi'ah sana. Tafakkur sesaat nilainya lebih tinggi daripada ibadah zahir 100 tahun. Karena buah dari tafakur sesaat itu iman. Dan imanlah yang menyelamatkan hidup di dunia ini. Ayah guru, tadi kami sepakat sekali bahwasanya untuk memupuk keyakinan atau keimanan terhadap hadis-hadis yang mengarah kepada al-bu'du amma siwallah itu adalah at-tafakkur. Tapi kenapa di tengah jalan itu tatkala kita indal hajah
keyakinan itu pudar, sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak Sutaman tadi itu, sebetulnya ada konsep al-bidayah tadullu ala nihayah. Iya. Tapi di dalam prosesnya kok jadi ndelewer begitu itu, ini why gitu Bu ya. Makasih. Ya karena yaitu bukti hebatnya nafsu dalam menipu atau menganu kita ini, masya Allah. Wan nafsu ashaddu min sab'ina syaitanan. Dari sisi kekuatan, kekuatan syar, kekuatan buruk, nafsu itu lebih kuat daripada 70 setan. Padahal setan siji ae bo. Wo. 70 wong lebih. Iki nafsu iku luwih bahaya daripada 70 setan. Alias yo cerdas sing pinter. Pinter bojo ngakali anu beh. Pinter. Sebenarnya kalau mau meyakini kemudian menerapkan mudah saja. Namun itu babakan sing ora kena diucap. Gak kena diucap. Ya fana'lah ke dalam Allah, kemudian qul innani anallah la ilaha illa ana. Nah, diucap aku duduk menungso. Ah, aman wis. Nek jek menungso ya. Ya anu. Utawa di nek anu murid mursyid ngono. Jiwaku sekarang bukan aku dulu wis. Iki wis anu percampuran ambek guruku terus aken guruku ngono. Ngene anu. Dan memang sesungguhnya itu harus di kreatifkan sendiri, harus ditemukan. Kudu golek dhewe anune. Celepitane, tekuane. Ambek opo-opone ngono digoleki dhewe, uji coba ya. Oleh gak kena diterangno mek ngene terus anu ngene gak iso. Woi pasti iku wis gandeng. Ya iku kulite daginge nafsu iku, tafrid ifrat. Wis anune balung daginge iku. Nek gak tafrid ya ifrat. Karo-karo salah. Nek diperinci tafrid wa tadlil, ifrat wa anu wa nyimpang ngono. Wah, is pokoknya wah akhwat Tuhan ini. Ya inilah jihad akbar itu. Maka di situ kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu di sini terlihat jelas betapa bertariqah atau berguru mursyid itu menjadi keharusan, dan transaksinya selama sepanjang hidup kemudian diajak berjanji, ayo tabuh, ayo janji perang melawan diri sendiri, jihad akbar, dan berusahalah dari hari ke hari ihsan terus memperbaiki, membagusi lagi dan lagi dan lagi dan terus agar menjadi orang beruntung. Kemudian keharusan berkelompok, berjamaah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, karena jika tidak kalah lagi.
Allah, firman Allah yang berbunyi alhaqumut takasuru hatta zurutumul makobir itu, apakah bisa dimasukkan andai kata diserupakan atau dimirip-miripkan lah dengan keterangan ini? Ya bukan, ya memang menguatkan, menambahi, ya itu memang. Alhakum ini jangan tidak terkena khitab ketika kalian baca surat itu. Alhakumut takatsur, ngakeh-ngakeh no urusan materi, bondo dunyo sira kabeh iku ngelalek no sira kabeh nang Allah lan kewajiban akhirat. Terus no kita kasuro terus no lak tambah teman engkau kait sadar nek wis zurtumul maqabir, duk njero kuburan kait sadar telat tersiksa oleh getun wis cukup. Ya ini ya kita dikitopi, maka harus lebih hati-hati dan lebih waspada ketika kita diuji lancar rezeki materi lancar. Itu yang sering saya wanti-wantikan ke 1, 2, 3 person jamaah ASW. Fulan, ini pebisnis, pengusaha, sampai nek tambah mumbul bisnis ya, ngaji ini kudu tambah kau penceng kaleng lemput. Ini hitungan wis. Nek kadek ketok bisnisnya maju, ngajine ana bolong ini, aduh wis. Ya kene alhaqum takasuri iku. Nah kene sing kupu kabeh kene. Gak ngandel iki nek wah. Sumpek kene. Anjene durung iman nang sing digawe ngimami tarawih iku. Loh, PR di sowan sumpu piye carane yo apa supaya iman iki sakjane yo iman cuma gampang ilang ngono lho. Hah? Iya. Itu jane wis yo ngono anjene timbangane diuji melarat luwe wedi yo diuji sugih harta. Lah gak percaya ae dikandani. Kene wis nyata nem bukti nah iki. Di samping teorine ya sak praktekke. Nek gak luwe wedi blaen. Ngene lho. Eh? Oke, wis iso sabar nduk melarat. Yes, bijine 6 7 ngono. Durung tentu dinilai oleh biji 6 atau 7 ketika diuji wali ane melarat, diuji sugih. Banyak yang tidak lulus diuji melarat, akeh. Diuji wali ane gak lulus, akeh. Anggitmu anjene luwe abot, luwe anu perangi bareng luwe soro. Si ngomong iki gak omong tok iki. Jauh lebih berat. Iku nek ilmune gak dicoprokno utawa sing es tebal wis. Wis pasti tebal. Tambah sugih diuji sugih kudu tambah zuhud. Kiyat nang zuhud kudu sekira biji 9 atau 10 lulus zuhud ngene baru tenang. Nek durung ayo aja ngorok turune. Ya diuji zuhud anjene sing dilancarno rezeki materine iku. Ya iku ujian zuhud. Lah nek gak duwe apa-apa sing diuji tarku dunia iki apa nih? Anjene
sing ditinggal apa nih sing ditinggal ya mesti sing sugi su ya kabeh sak jane terutama ya sing sugi harta wajib zuhud wis gak iso gak nek gak gak selamat itu hitungan wis ketika tambah sugi harta fokus kudu wis gak usum sugi harta saiki ngaku wis sugi sing usum saiki sugi ati yo opo iki carane anone wis mboko no pokoke banter-banteran nek adek kalah banter sugi harta ambek sugi hati tebal wis tebal jelungup maneh. Wis aja kepengin sugih harta jane wis. Nek potongan-potongan durung ketok anu ngene wis. Untuk sahawat Buya, zuinarina si hubu sahawat. Ini apa termasuk ilmu yang diamanatkan, kekuatan yang diamanatkan, terus anak yang diamanatkan, ternyata ya, anak juga bagus-bagus itu. Itu termasuk selama kita masih bangga, selama kita masih anu. Ya iya. Gila hormat, gila sembarang ya. Kali itu. Namun mafhum mukhalafah dari ini ya kari anu ae seimbang. Ya zuyyina ma fin nasi. Ya. Hubbullah wa rasul hubbullah wa rasuluh wa wal mu'minun wal, ya seimbang selalu itu keadilan Gusti Allah nek ka bahane seimbang tapi kemudian terus dijelok nah nek bahan nduk jerone awak iku seimbang wis mari ngono ah ya apa nurut tegak nang nasihat kare ngene tak nurut untung gak nurut buntung. Seimbang, selalu seimbang. Potensi menjadi orang baik dengan potensi menjadi orang jahat itu sama kuat potensinya. Lalu kemudian tergantung masing-masing kalian, tergantung kita masing-masing. Milih yang mana? Semuanya jelas dua-duanya. Dalani swarga ngene iko, dalani neraka ngene iko, jelas karo. Mana yang diridani sing dibentuk jelas karo. Kemudian terserah Anda. Rasa-rasane di ngaji karepmu, nglemput karepmu. Biji-biji dhewe rasa-rasane dhewe timbang-timbangane dhewe. Nek janmu enak gak ngaji ya aja ngaji. Mek ku ya gak waras ngene ae. Nek jenenge ngge ya nempel-nempel ecor ngaji, ya terus aja leren. Wis ngene dak. Wis jelas kabeh. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Di situlah la ikraha fid-din liman kana lahu irsyad. Sing wis oleh bimbingan sing wis oleh anu ya anu pokoke sing wis dewasa lah wis 17 tahun ke atas lah anu aja boleh wis seru asline seru sakit ya anu ae nah, sufi-sufi terhadap anak istrinya itu mayoritasnya itu terkesan ngejarno padahal yo gak ini mak carane iku lho gak kaya umume wong ya pola wis asline wis seru adan iki yo krungu yo reng wis seru bukan berarti tidak memerintah sholat dan sebagainya bukan merintahnya bilhal lebih anuan bilhal timbangane bilisan. Ayah guru,
sesuai judul Raf'ul Himmah, apakah ada tahapan-tahapan agar tekad spiritual ini semakin menaik? Kemudian yang kedua, dalam prakteknya, mana yang lebih didahulukan, apakah himmahnya dulu atau mengalahkan amma siwallahnya? Himmahnya dulu. Himmah itu tekad spiritual atau kemauan kuat, dorongan kuat dari dalam diri. Himmah itu saya bilang begini, aku ingin greget-greget. Ah, ikilah gregete ikilah. Ditinggikan itu, dikuatkan. Ngomong janji dewe. Ya Allah saksi ini, aku ingin menjadi hamba Allah. Ya, kudu ngono jerone iki. Terus ya, ya perang aja nih. Kemudian langkahnya pertama itu apa yang lebih anu? Qul haqqan au khairan, kepada siapapun. Walau kunta belum ngelakoni, belajarlah berbicara benar. Walaupun engkau belum melakukan, bukan tidak, belum melakukan. Engkau izin, engkau ketarik. Apa-apa itu kau ucapi dewi, apa-apa itu kau prasangkai. Apa-apa itu wani ngucap iki nang keluarga ini tanu. Kayak izin nang kau di dor, das. Nah, inilah diantara trik cara ngakali nafsu. Mulailah dari berkatalah yang benar. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ikuti hati nurani. Nah, engko izin. Nek gak wani-wani ae, mek batin ae. Ya kebatinan itu. Judulnya kudu pinter ngakali nafsu. Sajene ya masing-masing. Nek kalau menurut saya ini dulu, silakan. Memang ijtihad kok aslinya. Tak kena ngabi ya. Di awalilah dari ojo ngucap kejopo hak lan khair. Mari ngunungku. Ya masuk ke isi nah. Masuk ke isi nah. Paham? Masuk ke isi. Wani nuturi kok gak nyuntui barang. Awalnya gak isi kok. Rodo isin kok galidik-galidik ngono. Ya iki lah ngakali nafsu, di antara trik ngakali nafsu. 10 orang bertanya yang sama, jawaban beda-beda. Kemudian ya harik jawari haka ilal haq wal khair ila ta'ah. Ini terus beranilah memaksa. Begitu ngelilir turu ngelilir ngono. Ngelilir masih ngono. Iki sing nangekno sapa, sing gugah sapa? Terus maksudnya apa nek gak wis cukup tangiyo. Terus dikongkon nglanggengno wudu ae. Ya wis cekekal wudu. Terus lah boyo kuno duduk berzikir sama maca Quran tau apa kuno lah. Pokoke zikrullah wa mawalah. Ingat Allah dan aktivitas apa saja yang mendukung itu. Nah, silahkan anu selera. Pokoke zikrullah wa mawalah. Termasuk kul haqqan khairan ya zikrullah. Cukup. Cukup ah.
lanjut ah. Maka intinya ya berimanlah terhadap firman-firman Allah dan sabda-sabda nabinya yang menyatakan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Ya sudah disimpulkan Abi di tujuh wasiat ayahanda guru. Pertama, ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Kedua, dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Ini kunci-kunci yang harus dipegang teguh. Ya, utamakan wis masing-masing wis pemahaman wis pokoknya utamakan urusan Allah, dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Jika tidak mengutamakan urusan Allah dan tidak jika tidak mendahulukan urusan Allah dan urusan akhirat, ya selamanya ya merugi. Ojo jamaah murid as-sofa gak oleh seneng sugi dunyo nek durung sugi ati. Sing kepengin sugi dunyo ora apa-apa, syarate kudu sugi ati dhisik. Nek enggak gak oleh. Nah, iki gak kak bahasa basi, kak mete ini, kak anu temenan asli, ngono ngiling no. Berita-berita di melalui berbagai media itu semua ayat kauniyah yang sudah kalian baca dan kalian bisa menyimpulkan dengan jelas. Tukaran paten pinaten gak wau dulur ambek tangga gegeran sak pitulur ambek apa penyebabnya gak donya gak kira liyane donya. Disitulah maka nek urusan donya, lihatlah di bawahmu agar engkau bisa bersyukur. Nek fiddini wal akhirah, lihatlah di atasmu agar himmahmu terpacu. Nah, iki nduk kenyataan lapangan agak sing kelawit. Nek urusan donya ndelok ndukure, paling gesok syukur, ya tambah entek, tambah kufur, tambah fiddini wal akhirah ndelok nisore. Ya alhamdulillah aku masih sing ngene ya lumayan lah timbangane iko. Gak tau sembahyang, gak tau lah. Ilmu ni sapa sing digawe? Urusan akhirat nek ni sore. Niku maghrur, ketipu. Di situ maka sering Abi pesan urusan agama dan akhirat gak oleh kalah, gak oleh ngalah. Antar kalian harus berlomba. Gak oleh kalah, ngalah itu gak oleh. Ngalah itu apik. Gak oleh. Dikongkon aku-akuan. Tapi kan wong ku sono wasit kok. Ya gak oleh merasa benar sendiri. Ya, kudu ya ngadep karo bareng anang wasit ngene. Wasit sing biji. Itu arti dari urusan fiddini wal akhirah. Kalian gak oleh kalah, gak oleh ngalah. Ambek sopoe? Sopoe? Cukup.
Ustaz Juwari. Dilanjutkan paragraf berikutnya. Fal'aqilu man rafa'a himmatahu 'anil kauni bi asrihi wa anzalaha bil mukawwini subhanahu fanala maqsudahu wa hasala 'ala matlabihi fillah wa hadha sya'nu arbabil basair al munawwarah bi nuri tawfiq wal hidayah lamma istanshaqu 'urfad dirayah lam yakun lahum ayyu ayyamilu an izi mahbubihim ila ma fih dhulluhum wa hawanuhum li anna man alima anna ma siwa Allah batilun wa anna shukhusul dhalali la mahalata tufzi ila zawali li hawaniha wa khissatiha lam yata'ashak ilal isti'as ilal isti'asi bima huwa aynul wahsyah fadhalika aqwa dalilin ala dhillatihi wa khissati qadrihi wa adami mahabbatihi linafsih haythu ba'aha bi adana thamanin fal'aqil. Orang yang dikatakan akil, akil di sini adalah akilun sahih, orang yang berakar sempurna, adalah orang yang mampu mengangkat spiritualnya, tekad spiritualnya tinggi-tinggi dari ciptaan dengan rahasia-rahasianya dan juga merendahkan al-kaun atau makhluk dengan menyertakan al-mukawin dat al-mukawin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah sedemikian rupa akan mendapatkan fanala maqsudahu wa hasala ala matlabihi fillah, maka dia akan mendapatkan maksud ataupun yang diminta wa hasala ala matlabihi, yang diminta di sini adalah nurullah fillah, nur Allah di dalam Allah. Dan kondisi inilah adalah kondisi para arbabul basair al munawwarah, yaitu orang-orang yang sudah menjadi pembimbing, pembimbing mata hati yang sudah bersinar dengan nur pertolongan dan hidayah. Lama instaqsaku urfal idiraya, terpecah, tercerai. Tatkala fa'il instasyaku ini mereka jamak arbabul basair. Tatkala para pembimbing-pembimbing mata hati yang sudah bersinar itu tercerai dengan kemakrifatan diroyah itu di atas melampaui eksperimen atau proses ya, anu uji coba, uji coba. Lah ya uji coba, tajribah, yang ada tajribah.
yang sudah melampaui eksperimen-eksperimen ya, atau uji coba. Tatkala para pembimbing-pembimbing mata hati yang sudah bersinar itu tatkala tercerai dari kemakrifatan yang melalui proses eksperimen-eksperimen atau uji coba, maka mereka tidak akan condong dari kemuliaan, dari memuliakan yang dicintainya sampai kepada dari memuliakan apa yang dicintainya ila ma fihi dhulluhum wa hawanuhum, dari apa-apa yang di dalamnya akan menghinakan mereka atau mencela mereka. Karena barang siapa yang tahu bahwasanya apa-apa selain Allah itu batil, dan juga sesungguhnya orang-orang yang tersesat itu tidak ada tempat, tufdi ila zawali hawaniha wa hissatiha lam yata'ashak ila al-isti'asi bima huwa aynul wahsyah. Orang-orang yang tahu bahwasanya apa yang selain Allah itu batil dan manusia-manusia yang tersesat itu tidak ada tempat baginya untuk membawa menuju kerendahan ataupun ya, kehinaan dirinya, lam yata'ashaq ila al-isti'as bima huwa 'anil wahsyah. Isti'as yata'ashu, maka orang yang sedemikian itu tidak akan memiliki kecondongan ataupun keinginan untuk putus asa, ya, cenderung ke putus cenderung asa, ya, tidak cenderung untuk putus asa, tidak akan cenderung untuk putus asa dengan apa-apa yang dia ketahui bahwanya itu semua adalah sumber daripada ketakutan. Fadzalika aqwa dalilin, dan itu semuanya adalah dalil yang sangat kuat, ala dhillatihi wa khisi qadrihi, dalil yang kuat akan hinanya dirinya wa kadar rendah. Itu bukti, semuanya itu adalah merupakan bukti kuat akan rendah dirinya dan rendah kadarnya dan ketidakadaan cintanya terhadap dirinya, karena mereka telah menjualnya dengan harga yang lebih murah. Ya, itu. Ini sama dengan diringkas, murid shodiq itu takkan melacur. Nek wis be'at thoriqoh, gak mungkin menjual diri dengan harga murah. Pelacur-pelacur di tasawuf itu ya siapa saja yang menjual diri di adna thaman. Siapa saja yang menjual dirinya dengan selain surga, itu pelacur.
ya politikus-politikus sing korup-korup itu, wah, pembunuh, pelacur, apa-apa kabeh ngelumpuk, perampok, penjahat, wis kabeh. Karena menjual dirinya dengan ya dengan korupsinya ya. Bi adna thaman. Atau orang terhormat pasti menghormati dirinya dengan tidak mau menjual diri dengan harga murah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan jual ayatku dengan harga murah. Sama dengan jangan jual dirimu dengan selain surga. Ojo khutbah ceramah krono amplop. Inilah di antara 7 qasidah yang digantungkan di Ka'bah di masa jahiliyah. Ada yang di matlak qasidahnya itu ada yang jelas itu adalah kebenaran. Syairnya Labib bin Rabi'ah yang paling disukai Nabi. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Matlaknya begitu. Itu kebenaran. Ingat-ingatlah bahwa segala tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batang atau batil. Dan setiap kenikmatan tidak mustahil suatu ketika akan hilang. Maka jangan bergantung kepada nikmat, karena nikmat itu suatu saat akan hilang. Bergantunglah kepada Al-Mun'im, itu takkan pernah hilang. Jangan bergantung kepada amal, karena suatu saat engkau tidak bisa beramal, tidak mampu beramal, entah karena sakit atau karena usia atau karena apa. Tapi kalau bergantung kepada Al-Amil Al-Hakiki Huwallah, di kondisi yang bagaimanapun engkau akan tetap bisa bergantung. Semakin lemah badan, semakin tidak ada kesempatan, akan semakin kuat kebergantungannya kepada Al-Amil Al-Hakiki yaitu Allah. وَمَنْ يَعْلَمِ الدَّارَيْنِ عِلْمًا مُحَقَّقًا يَمَلُّ مِنَ الْأُولَى وَيَشْتَاقُ لِلْأُخْرَى. Siapa yang berpengetahuan yang benar tentang dua alam, dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat, muhaqqaqan, telah dinyatakan, dia akan yamallu minal ula, akan bosan di darud dunia, bosan oleh njaluk mati njaluk mati. Wa yashtaqu lil ukhra, dan pasti akan merindukan yang lain alias akhirat. Tak silau dengan gemerlapnya dunia dan pokoknya ambek wong sugih gak silau wis. Nek ilmune pengetahuan tentang daroin dunia akhirat itu ilman muhakkakan, berpengetahuan yang telah diteliti sendiri. Is anu gak mengeng gak gampang dituku lah, kaisok dituku is, kaisok disuap, gak silau. Kemudian tara'at lahu darul baqa'i fa ammaha wa kana biha dhaifan wa kanat lahu dhakhra. Kemudian bagi
yang telah berpengetahuan hakiki tentang dunia akhirat, pandangannya akan ketarik fa'ammaha, kemudian mengikuti akhirat itu, dan dia memandang dirinya sebagai tamu sing mampir ngombe. Wa kanat lahu dhakhra, dan dia suka menyimpan barang simpanan yang berharga untuk kehidupan setelah mati, yaitu di akhirat. Mohon penjelasan ayah guru. Lama istansyaku urfad diroyah. Turun. Ai benar-benar telah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Indallah wa rasulih. Ya wis kelebon nur, ya ilmu nafi itu, ilmu nafi itu. Al-ilmu nurun fil qalb yufarriqu bainal haq wal batil. Wis ka remeng, wis ka syubhat, tapi wis basiroh, wis melok-melok di mata batinnya. Hadha haq wa hadha batil. Ini hak, ini batil, wis jelas wis. Ya ini ya wis klebon ilmu riwayah, ilmu wirasah. Ilmu wirasah yang istansyaqqa urfat diraya. Istansyaqqa niku apa artinya? Sudah meletek pecah itu, meletek artinya. Pecah. Wis gak bingung wis kan wis sing dadekno melek. Melek jero nih. Itu sulit tertipu oleh dunia seisinya sudah, bukan tidak bisa tapi sulit. Kalau kondisi kepada umumnya ya enggak bisa, di kondisi-kondisi tertentu saja, dan itu yang besar masih bisa, tapi kalau anu-anu enggak bisa ketipu. Boleh wis melek nek pura-pura ketipu. Ya lain lagi pura-pura ya. Nah ini definisi al-aqil dengan ghairul aqil. Beda pemahaman berakal indah sufiyah dengan indal ammah, itu farqun kabir. Kun sufiyan aqilan. Ini jadilah sufi yang berakal, artinya yang rafa'a himmatahu 'anil kauni bi asri. Sing gak ngreken makhluk, ngreken sang khalik. Ya itu yang berakal itu. Alladhi rafa'a himmatahu 'anil kauni bi asri wa anzalaha bil mukawin. Fokusnya nang mukawin, gak nang kaun. Nek kaun montang manting molak malik anu. Nek nang mukawin enggak, terus menaik. Di pasal 28 ini sulit menyatakan, sulit tahqiq jika masih memiliki atau masih merasa punya sesuatu. Itu sulit. Maka bagi pemula ini ekstrimnya, ya wis
makna fakir itu ya, ya fakir jerun jopo. Kudu tahu walaupun diluk tahu pong ini wis. Iku baru menyatakan. Nek cek duwe masih sayun anu ini. Ya cek anu ae basirae cek ngene aja. Jeneng ngene iki ya. Iku apa sih iku? Anu tanu ngene. Masih san plak seteng gak duwe. Iki ekstrimnya. Engko lak mau bener no 100%. Iya anjir. Loh, kate sambat nang sopo, kate bergantung nang sopo, wis ilmune wis cukup anu. Loh. Lah ya wis njene. Itu baru menyatakan maqalahu sufiyah. Walaupun sesungguhnya yang dimaksud tidak harus begitu, tapi kan tapi sulit tarkul milki hakikatan itu ya berproses. Itu yang ditekankan di tasawuf, nek bab ubudiyah, ubudah itu ya. Hamba disebut hamba itu karena bukan merasa, ya merasa ya faktanya tidak memiliki apa-apa sama sekali. Apa-apa ini ya apa-apa. Termasuk awak yang ini ya duduk wae. Jadi tak berhak sama sekali kepada dirinya. Enggak punya hak menduduk wae. Ya apa kata yang punya? Yang punya ya tuannya. Aja turu, ya gak turu masih ngantuk. Apa jare sing duwe? Wis posong ini, ya sakar pe sing duwe. Paham ah? Sakar pe sing duwe. Ya iya. Sampai kapan sampai bagaimana? Sampai dimerdekakan. Nah, itu tergantung. Sampai dimerdekakan dari tanda kutip perbudakannya. Wis saiki wis sak karepmu nek ngantuk ya turu wae anu gak apa-apa. Ya ya sampe dingunui. Ya ya gak apa-apa nek durung dingunui ya. Iki aku iki turu iki diizini diridani tak gak iki ya. Ya akeh gae. Wis akeh gae lah. Aja suwe-suwe. Aku kepengen sate mangan sate iki kira-kira di sini tak gak oh ya akeh gae lah. Ya wis tahu tempe kono ae sik. Waqis ala dzalik. Seperti itu. Ya itu yang diamalkan oleh siapa jenenge iku? Sing anu Salman Al Farisi. Ba'da wafati Abi Bakr bin Siddiq. Niku anu gak wani gak klambi api. Gue embelai, gak wani sandalannya gak wani. Begitu tangkoni lampu sampai niku kok macak gue embel padahal sampai asli ini bangsawan ningrat suge anu kok ngene. Iya iku biyen tuanku ono, saiki gak ono eh. Ya nek tuanku ngridani aku gawe ngono nek gak. Sing dimaksud ya Abu Bakar. Nek waktu Kanjeng Nabi, jaman Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi. Ya nek iya. Oh, sampai ngono. Pertanyaan untuk Ustaz Juwari tadi dalam memberi makna fal aqilu man rafa'a himmatahu 'anil kauni bi asarrihi. Pertanyaan kami ketika memberi arti orang yang berakal sempurna adalah orang yang meninggikan himmahnya, cita-citanya menjauh dari kaun, dari selain Allah dengan rahasianya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan rahasianya? Yang kedua, apakah boleh mana rahasianya?
tadi memberi makna seperti itu. Abi. Oh ya keliru. Bi asrihi itu keseluruhannya. Kaun sekabehane. Seandainya bi asrihi itu diartikan bi asrihi isra, artinya dalam enggak. Perilakunya. Enggak, ya wis bi jami'ihi. Anil kauni bi jami'ihi. Aibi anwa'ihi. Tadi kan memberikan arti dengan rahasia-rahasianya. Anu, keliru. Termasuk keliru lagi itu ilal isti'as bima huwa ainul wahsyah. Jadi diartikan takut. Wahsyah itu liar. Tidak condong. Keputus asa saja tidak condong. Di mana putus asa itu sumbernya keliarannya nafsu, sumbernya liari nafsu, nafsu sing liar, nafsu yang belum terkendali, nafsu yang belum tunduk. Ya seperti budak sing mateni Asadullah, wahsy, memang orangnya kejem wahsy itu kawusro itu wahsy. Wali ane halim, ini halim lemah lembut anu iki manu gak ono lemah lembut blas. Terus raja tega yaiku membunuh cerap sampai tembus anu dubure, terus tombak yang dinyemeni di dicukuk jantungnya, dipangan anu, ya itu wahsy. Gak ono wong longko lah wong kaya ngono. Wahsy itu anu liar. Buas, iya buasnya sing melebihi binatang buas. Nah, yang sudah bertariqah itu mail. Mail itu kata mala yamilu, mail itu pasti konotasinya negatif. Mail ilal isti'as saja enggak. Mengarah nang putus asa, durung putus asa, mengarah itu lega. Wali ane inabah. Kalau inabah itu selalu positif. Inabah itu ya mail, ya kecenderungan, kecondongan, tapi selalu hak, selalu khair. Nek mail selalu batil, selalu syar. Kalau menggunakan manu cenderung ke baik itu inabah. Kalau cenderung ke buruk mail. Ini kayak nek nafsu diperturutkan nemen ngene. Nafsu tercela penyimpangan. Ya kayak kayak bencong. Oleh tahu gumpul bencong suwe nduk Medan. Niku sempok warang niku. Anu. Konoan niku. Walah sempok warang niku lho. Anu. Ancene ya terlalu ngweloki nafsu suwe wis iku. Wis pokoke delok bunder, delok pokoke anu iku wis iku wae. Ya sama halnya mbek wong sing mata duitan iku. Delok opo dadi dhuwit, dadi dhuwit, dadi dhuwit iki. Watu ya dadi dhuwit iki. Dicelencel anu dadi dhuwit. Lemah dadi dhuwit, tanah uruk iki anu.
kodong titik kowe apa titik dhuwit anjene ya kaya ngono ah iku wis waksi itu wis masuk waksi nek sing ngono-ngono iku iya wis anu nemen anu niku wis anu ne sing purno iku yang ngono apa-apa purno itu waksi itu sing yang seperti itu. TV-nya itu, ya itu. Siapa kita? Yang tahu hanya kita. Ya, untuk TV-nya yang muncul itu apa? Ini pas merem ini. Untuk ini pas turu itu ngipinnya apa? Ya itu, akhirat kecilnya. Nah, mailnya ke apa? Dibagi dua, dunia apa akhirat? Dunia bi asriha ya semua cemeng ngene iku iku dunyo ae pokoke akhirat wa ma fiha ya sing maknawi sing api-api sing anu itu alam yang akan kita tinggali sesudah mati. Sesungguhnya kita tahu, kita bisa menilai alam kita akan alam yang mana itu ya dari ya itu TV ini itu selain kita nggak tahu selain Allah nggak tahu yang tahu masing-masing kita itu nek dikageti itu metune apa. Ah, itu ketawa nger. Nek mukmin dikageti Allah. Anu refleks iki di luar bawah sadar. Utawa anu selawat apa anu. Nek wong pasar sing anu iku. Sing lata-lata anu ngene iku. Itu jelas sekali yaitu alam yang akan di mari mati nek gak endang ditobati terus diresiki ya iku nggone maka di alam bawah sadar kita berikut rasa hati dan lintasan pikiran TV ini nek ala akil ya ka ono kaun bi asrihi ka ono tapi nur bi anwa'ihi cahaya dan anekanya bukan kaun itu ngipine ya indah-indah ya. Nah, tujuan dari rafa'a himmatah itu ya meninggikan pokoknya munggah nang langit nduk langit gak ono dunia seisinya anu gak ono yang ada ya bintang bulan matahari ya anu iku ya cucu bintang ngono temen anu niku anu ngono sebab gak ono cewek gak ono mobil gak ono harta tahta wanita pangkat gak ono nduk langit iku nduk bumi. Irfa' himmataka amma siwal haq. Jika belum meninggi himmah kalian nduk ngipi utawa ketika sendirian anu iku TV-ne cek burek, cek rusuh, cek gambar ya itu yang di maksud sebanane ini anu ya ojo mati dhisik. Karena itu semua munculnya dari nafsu. Itu himmah sing dani'ah. Bukan himmah yang aliyah.
matri lo matri ke laut aji nek matri ku ya nang laut ae iki dipangan hiu apa ngono nek imatri ke langit aji munggah nang laut nang langit nek matre nang laut qala maulana umar ibn al-khattab radhiyallahu an nahnu qaumun a'azzana allah bil islam fa ini'tazazna bighairih adhallanallah. Perhatikan sahabat besar memaknai yang dimaksudkan dengan kalimat a'zanallahu bil islam adalah ay nahnu qaumun akramanallahu biraf'il himmah amma siwallah wa salimat basiratuna min syuhudi ghairih. Selalu makna tasawuf, selalu makna tasawuf. Perhatikan mutiara dari lisan Sayyidina Umar berkata, kami-kami ini golongan orang-orang yang telah dimuliakan Allah dengan Islam, dan seandainya kami dimuliakan, seandainya kemuliaan kami sebab selain Islam, niscaya kami dihinakan Allah. Artinya a'azzanallahu bil Islam adalah kami-kami ini golongan orang-orang yang dimuliakan Allah bil Islam ay bi raf'il himmah amma siwallah wa salimat basiratuna min syuhudi ghairi. Golongan orang-orang yang dimuliakan Allah dengan yaitu batiniyah ruhaniyah laisa fin nafsi syai'un dani utawa siwallah. Wis gak tahu ngipi niku sing sifate duniawi, gak tahu. Gak tahu ngipi utawa kok ngayal anu. TV ini aku gak tahu burek TV ini. Gak kono gambare. Bening-ning as-sofa. Karena sudah tidak mengingini selain cahaya. Nafsunya sudah tidak mengingini selain cahaya. Benar-benar sugih melarat, duwe gak duwe yang bersifat materi itu tidak ada perhatian di akal pikirannya. Sahabat besar itu sudah tidak ada. Menilai seseorang dari situ juga sudah enggak. Ini arti al-Islam dari lisan Sayyidina Umar. Ya. Inilah, pakailah ini definisi untuk kalian. Muslimkah kalian? Ya ini penilaiannya. Telah menghilangkan hingga melenyapkan selain Allah kah di alam pikiran, alam perasaan, kejiwaan, rohani, sirri? Atau masih ada ya kalian yang tahu itu? Falau milna ila ru'yatil aghyar bina'ati ta'asyuqi laha adhallanallah kama adhallama talabuna. Dan maka seandainya kecondongan jiwa kami itu condong kepada melihat selain Allah, apalagi dengan sifat
merindukannya, niscaya Allah menghinakan kami-kami sebagaimana pencarian kami itu telah menghinakan kami. Sing golek dunya, ya nduk golek dunya niku lho sing nginono regane menjual dengan harga murah. Kita bisa mengukur kadar kita itu dari apa yang kita cari. Jika materi, ya berarti ya pelacur. Maka terus menerus diingatkan dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, agar ya kadar diumpamakno karate nafsu kita ini emas ngono, emas tak tutup emas, emas terus sing karat tertinggi ya. Karena ridallah itu akbaru wa afdalu minal jannah. Ridha Allah itu lebih besar dan lebih utama daripada surga. Ini kalau belum bertori kalau sudah sawuf enggak masuk ini. Yo opo sih? Swarga kok enggak masuk, enggak nyaut. Kalian ayo nyaut separuh, enggak nyaut separuh yo anu cek jerung dong. Karena min nuri ridwanihi khuliqatil jannah. Surga diciptakan dari cahaya ridha Allah. Wa nuruhu a'la wa afdal wa awsa' wa min jannatu khalq. Farfa' himmataka ya faqir amma siwallahi min al-maratib al-hissiyah wal-ma'nawiyah wa qul laysa li fi ghayri dhalika matlabu. Ini tinggi sekali. Kesimpulannya, maka tinggikanlah himmahmu dan jauhkan dari selain Allah. Selain Allah itu minal maratib al-hissiyah wal ma'nawiyah, baik yang kasat mata maupun yang tak. Kemudian katakan dari dalam hatimu dengan mantap, tak lagi ada padaku pencarian selain masuk ke dalam selain zatmu. Aku sudah tidak mencari jalan masuk selain zatmu. Ya ini ya diomongno nang ngarepe ngarsane Gusti Allah. Gusti, kula pun boten kepingin mlebet dateng lintune zat panjenengan. Ya. Untuk mendukung ini, sering-seringlah berdoa, doa Nabi Sulaiman. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Keluar masuk yang benar adalah billah.
dengan Allah aku masuk dan dengan Allah aku keluar. Aifana ul uruj wa baqaul khuruj. Kai takuna min ahli sidqi fil ubudiyyah. Ungkapan pemantapan hati laisa li fi ghairi dzalika matlabu ini agar engkau menjadi ahli temen anggene ngawulo atau bener anggene ngabdi. Wa ma rabiha qadiman wa hadithan illa ahlul himamil aliyah kama afsahat bidhalika syari'atul tariqatil muhammadiyah. Qala Allahul azim falamma adazalahum wa ma ya'buduna wa habana lahu ishaqa wa ya'qub. Dan tidaklah beruntung zaman dulu zaman kini padhae kecuali ahlul himam al-aliyah, kecuali yang memiliki himmah aliyah. Niku himmah aliyah niku gregete, greget positife gedhi. Tengerane yaitu moh kalah, moh ngalah urusan agama lan akhirat. Ambek sapa? Sapa wae. Gak gelem ngalah. Nek dijak kuat-kuatan, sabar-sabaran, pokoknya sing bener-bener sing apik-apik, siap dok anu seneng. Tanda-tanda ahlul himam al-aliyah, ya pokoknya ya senang tidak fasabul khairat faliyatan nafasil anu fafirru itu senang. Itu yang dimaksud. Nah, terdepanlah dalam ilmu, terpujilah dalam laku. Itu suara hati ahlul himam. Jadilah orang yang terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku. Ketemu sapa sing ilmune luwih dhuwur tinimbang awakmu, uberen. Ketemu sapa sing akhlake sifate luwih mulya tinimbang awakmu, padanono. Aja trimo. Ah. Yo ketemu ae terus. Selalu memilih yang ter, gak nanggung. Kama afsahat bidzalika syari'atut tariqah al-muhammadiyah, demikian itu sebagaimana telah dijelaskan dengan gamblang oleh syari'atut tariqah al-muhammadiyah. Syariate torekot, itu syariate syariat, syariate torekot al muhammadiyah, yaitu ya aktivitas ketorekotan, ya sing ketok moto, ngaji rebuan, tawajuan akbar, tawajuan korda, kerja bakti, kailing waktu, anu, dan seterusnya itu syariatu tariqah, ngaji dalu. Tumona ngaji jam 1 sampai sak ngantuke. Ngantuke gak oleh. Tumona. Ngantuk niku di luar anu kok gak oleh. Ya cek tumon. Gak oleh. Tumona salat sak kempori. Mbok kunut sak blangkemene. Amine sampai suarane entek. Ya itu semua syariat ad tariqah. Kalian tidak menjumpai itu jika tidak bertarekat. Zikir lan suluk kak
gak sewengi tok rino lan wengi dikurung pisan. Itu semua syariat thariqa. Yang jika niatnya setengah-setengah, ya pasti gak kuat. Kama afsahat bidzalika syari'atu thariqah al-muhammadiyah. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah, falamma atazalahum wa ma ya'buduna wa habana lahu Ishaq wa Ya'qub. Ini tafsir Isyari. Perhatikan cara kaum sufi menafsiri firman Allah. Dan tatkala Ibrahim menjauhkan diri dari mereka, uzlah, mengisolir diri dari masyarakatnya waktu itu, wa ma ya'budun, dan apa-apa yang mereka sembah, wahabna lahu, kami berikan anugerah kepadanya berupa Ishaq wa Ya'qub. Anugerah Ishaq wa Ya'qub. Fadzur ayyadakallah kaifa ja'alal haqqu subhanahu jaza'a man inqata'a ilayhi bi kulliyatihi wa na'azala 'amma siwahu bina'ti raf'i himmati 'anhu an wahabahu Ishaqal fana wa Ya'qubal baqa. Kalian kurang sering latihannya. Nah, kalau sudah semakin sering nanti enak menafsiri. Selalu bukan surah dudu uang Ishaq wa Ya'qub dudu uang. Lho, nek zaman Nabi Ibrahim biyen niku ya makhluk uang anu anak ngene iku ya ngene iki ya. Rangkep bagi Ibrahim rangkep. Lafzan wa maknan. Tapi bagi selain yang bersangkutan ya tuwasa. Tuwasa nek sekedar lak dongeng lan. Lak gak iso digawe awak dhewe. Gak mungkin gak digawe awak dhewe. Lak gur dongeng lan cerita. Ya gak mungkin, gak masuk akal. Semua kisah para nabi itu semua perintah kepada kita. Maka menjadi enak ketika kita belajar tasawuf, tafsir isyarinya kami anugerahkan kepada Ibrahim. Kemudian setelah uzlah, setelah khalwat suluk, dua anugerah besar yaitu Ishaqul fana wa Ya'qubal baqa. Paham? Paham? Lah iya, tutu wongi. Yes, Ishaq gantiin fana, Ya'qub gantiin bakok ngene. Ngene lho. Lah nek jare cerita apa lak dadi dongeng cerita lak wong arek lak lho. Terus lo gak mengarah nang diperintah. Kita gak membaca ayat ini. Ya mak jadi cerita ngene tak. Ya gak mungkin lah. Ya niru wa Ibrahim. Uzla'o. Oh, nyembah sing disembah umume wong ya iku nyembah dunya. Nek gak nyembah dunya ya nyembah akhirat, nyembah anune aja. Tinggalun kabeh. Terus engko lak kon ngalami koyo sing dialami Ibrahim. Oleh anugerah besar loro. Oh iya duduk wongi. Apa itu? Fana'an bakok. Paham? Di bahasa kita Pancasalik yang kelima itu ya, leburkan pengakuanmu ke dalamnya dan berusaha menjadi insan paripurna. Iya. Wakis ala hadhi kisah-kisah para nabi semuanya di Al-Qur'an itu langsung oleh wakeh. Paham? Hah? Ya iya, ya itu terusannya.
kayak estafet no. Fana, fana ul fana, fana ul fana sama dengan bako. Mari bako, terus bako ul bako. Fana ul uruj, bako ul khuruj. Fana ini perjalanan minan nafsi ila rabbi. Bako perjalanan minar rabbi ila ya ila nafsi, tapi nafsi sing minimal mutmainnah radiyah mardiyah kamilah billah. Balik mana mari munggah nang langit ya, dikongkon balik mana nang bumi, tapi balik iki dibarengi yo kepen dibarengi itu enggak ero dibarengi Gusti Allah. Nang lapo-lapo iki billah gak binaf lillah billah gak linafsi binafsi. Terus delok apa-apa wis ambek penglihatan Allah, ngrungokno apa-apa wis ambek pendengaran Allah. Ya betisu biadillah wa yurajjilu bi rijlillah. Ancene wis mati. Bakok itu. Ngene ngono wis gak ana nafsu. Nah wis ngono iku lho rabi yo papat sakala yo gak apa-apa. Nek wis ngono temen. Masih petang puluh gak apa-apa. Yojok yoan. Wis seje wis. Sekelas wali aja kita apalagi nabi. Benar-benar tidak karena nafsu menikahi Aisyah. Di usia 7 tahun di akad nikahi, 9 tahun dikumpuli. Itu nafsu. Gak kerungu. Kalau sudah begitu berarti tidak terkena masna wasulah sahruba, tidak dibatasi itu sudah. Iya. Tapi kalau lihat dia omong, kalau lihat dia anu. Nek alaslu iya. Wakila pernah Said Husain itu kalau bertemu kawin gitu. Nek kalau lihat ditiru, ngono kuwi. Ya muga-muga sing wis ngene. Kalau makane nek pokoke nek jik murid ae pemane urusan sing serius gedhe ngono kudu biizni iya iku ya kudu ambek plus warida kadang di sini tapi gak diridani alias di lulu boleh apa ya untuk menentukan awak iki wis ngene ta durung awak iki be wis be oh gak oleh be ngono oh dalan yakin ya be kudu ditaskeh ya iku mangane disingkat apa-apane murid iku apa manusa sing serius-serius kudu seizin serius mursyid ngene wis kadung e wis kadung mlebu ga iso metu boleh ya sembarang kalire mursyid kene jenenge tanggung jawab. Yo ya banyak lah yang anu tapi gak oleh ditiru. Istilahnya ya nek wis makom ngono. Lah ya sing ro gurune sing luwe ro guru mursyide. Fankihu ma taba lakum min nisa'i. Matanasana. Itu belum begini ya anu itu ya cik umum lah ya. Maka jangan heran kemudian kalau kalian membaca sejarah Sayyidina Ali sama meninggal Siti Fatimah tahu istrinya berapa? Oh garo 30 sekian wafir wajan anu sekian ini apa padahal ayatnya mak pakai papa tok ya ini kalian ya durungan. Nanti kalau pemahaman begininya mateng, gak ana suudzon sak cerita wegah. Maka lanjutkan terus sampai kalian mampu ya menyecap makna batinnya tiap-tiap ayat dan hadis. Mudah-mudahan
doa dan harapan kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah. Al-Fatiha. Qulu ma'i alhamdulillahi raja'i rabbil alamin maqsudi fi kulli zamanin wa makanin wa ahwali wa qul alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.